Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton karya kami langsung di YouTube. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan karya terbaru kami. Selamat menonton. Suamiku pintar masak, makanya waktu aku sakit, aku gak pernah khawatir kekurangan gizi. Dan seperti yang dicontohkan Rasulullah, dia gak ragu menggulung lengan baju demi membantu pekerjaan rumah tangga. Dengan segala kelebihannya, suamiku bisa saja mencintai banyak wanita. Tapi dia memilih memberikan banyak cinta untuk satu wanita. Aku. Pernikahan adalah tentang menerima kekurangan pasangan sambil mengisinya dengan kelebihan kita. Dapatkan inspirasi di event nikah muda 2 Desember 2018. Kali ini pembicaranya seru-seru dan sangat menginspirasi. Ada Alvin dan Larissa, Nata Reza dan Wardah, Reza Rere dan Rian Kori, Anandito, Anissa Rahma, dan Syakir Daulay. Dan ingat, kamu akan mendapatkan voucher pernikahan senilai 5 juta rupiah dari 25 stories loh. Untuk informasi pemesanan, silakan WhatsApp ke nomor ini. Oke? Ayo bersiap terinspirasi dalam event terbesar tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila sih itu. Lu, aduh. Gimana ya? Gue juga gak paham lagi. Ngapain gue pakai gombalan alay kayak gitu? Nah itu maksud gue, men. Aduh, men. Itu lu ngapain? Nanya-nanya anak angkatan. Siapa tahu dia yang punya nomornya. Eh, dah ya bocah. Ya gak gitulah. Kenapa? Nih ya, lu abis bercanda konyol. Terus lu hubungi nomornya, hasil nyari dari orang lain. Menurut lu? Terus gimana dong? Loh, masih yang gak punya adab kemarin ya? Gua. Kelihatan ada orang lain di sini. Oh, lu temennya Rati yang kemarin kan? Udah, Ratinya nggak ada. Lah, gue belum ngomong. Lalu nyari Rati kan, Ratinya nggak ada. Eh, yang kemarin? Itu ada. Iya ada, tapi nggak mau ketemu sama lo. Gue cuma minta maaf. Udah dimaafin, udahlah sana. Sama Ratinya, bukan gua sama. Gua jubirnya, mau apa? Ra, aku cuma orangnya mau. Orangnya keganggu nih, udah mendingan lo pergi sana. Tar. Saya sedang berusaha menimbun kesedihan saya. Kehilangan kedua orang tua bukan sedih yang bisa hilang sekejap, Mas. Dan ketika saya mulai bangkit, mulai kuat, mulai melupakan kesedihan saya, Mas datang dan menyakiti saya kembali dengan cara yang buruk pula. Kalau Mas mau kenalan, lain kali cari cara yang lebih manusiawi. Hidup bukan sitkom Hollywood, gombalan bukan cara kenalan yang baik. Masih banyak cara lain. Wah, jadi cinta pertamanya si Samudra itu? Mau tahu nggak kelanjutannya? Assalamualaikum, Ibu, Abah. Assalamualaikum, Ibu.
undang. Abang di mana? Oh, Kak Seti ikut. Iya. Berarti udah di rumah kok. Iya. Abang nanti pulangnya hati-hati ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tahu rumahku? Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Tunggu, tunggu. Itu bukannya Dilan. Mamang serius banget dengerinnya. Itulah. Nggak persis, tapi aku tanya begitu. Ngapain kesini? Mau min... Nggak tahu dari mana rumah saya. Saya jawab yang mana dulu? Tahu dari teman-teman kamu. Terus? Tahun lalu ibu saya meninggal, jadi saya tahu rasanya, tahu pedihnya. Maafin saya sudah kurang ajar, sudah nggak ada empatinya. Saya nggak ada maksud nyakitin Ratih. Dimaafin, terus? Eh? Ya udah dimaafin. Sekarang masih sedih? Menurutmu? Mau ilangin sedihnya? Kalau sedih saya kesini. Ini gedung lantai 3. Iya. Istimewanya apa? Nggak ada yang bisa dilihat di sini? Soalnya saya takut kalau terlalu tinggi. Jadi berani rooftop yang segini. Ya kalau gitu sekalian di taman. Kenapa harus di tempat begini? Tapi anginnya enak kan? Iya, tapi... Kenapa? Udah hilang sedihnya. Terus... Jatuh cinta. Nyaman. Tapi waktu itu aku belum jatuh cinta. Terus? Sedikit lagi. Ku belajar memahami diri. Merenungi kebesarannya ilahi. Ketika diri terus mencari. Tersadar dalam gelapnya hati, ingin ku bisa meraih cahaya ilahi. Ku belajar dari kesalahan hidupku, dari lelahnya masa lalu, agar ku bisa kembali membuka mataku. Ku percaya.